بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Taala, pada hari ini insya-Allah kita akan menyambungkan ataupun kita akan bersiaran langsung untuk Masjid Saujana insya-Allah untuk kita melihat kitab yang bertajuk Kaifa Nad'u ila Islam, bagaimana cara untuk berdakwah kepada Islam. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam kitab suci Al-Quranul Karim tentang peranan dan kedudukan kita sebagai umat Islam dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Jadi apakah peranan kita di atas muka bumi ini? Iaitulah tak lain dan tak bukan, tuan-tuan sekalian, iaitulah untuk kita melakukan kebaikan, meninggalkan perkara-perkara kemungkaran. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk kemaslahatan manusia. Kamu menyuruh, mengajak harus kepada perkara-perkara yang baik, ma'ruf, dan kamu mencegah dari kemungkaran, serta kamu beriman dengan Allah. Surah Ali Imran ayat 110. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, bahawasanya dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan, Allah SWT menyatakan ketinggian umat Islam. Kita akan berada tinggi, kita akan berada mulia di sisi Allah bila mana kita melakukan perkara-perkara demikian. Ketinggian di sisi Allah Ta'ala, kemuliaan dan ketinggian kita menyebabkan kita dilayak digelar sebagai khairul ummah, umat yang terbaik, bila mana kita melakukan tiga perkara. Iaitulah yang pertamanya, kita menyuruh, kita mengajak manusia kepada perkara-perkara yang baik. Tuan-tuan sekalian, maknanya kita mengajak manusia kepada kawan kita, jiran kita, rakan taulan kita, kita mengajak kepada perkara-perkara yang baik. Dan yang keduanya, hendaklah kita menegur, hendaklah kita mencegah, melarang mereka daripada melakukan kemungkaran. Dan yang terakhirnya, dalam usaha-usaha tersebut, hendaklah kita sentiasa memelihara diri kita dengan mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala memperlihatkan betapa usaha-usaha dakwah menyeru manusia. Maknanya usaha-usaha dakwah menyeru manusia, mengajak manusia mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah usaha-usaha yang sangat tinggi lagi mulia. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan agar orang-orang mukmin, umat Islam, bersatu dan mengembelengkan tenaga untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 104, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala menyatakan, hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh manusia kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang daripada kejahatan, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar. Orang-orang yang beruntung di sisi Allah, iaitulah mereka yang mengajak kepada perkara-perkara yang baik dan mencegah kepada perkara-perkara yang kejahatan. Maknanya melarang daripada kejahatan. Tuntutan dan suruhan ini sering kita temui dalam kitab suci Al-Quranul Karim, yang mana Allah Ta'ala memperingatkan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, supaya melazimkan diri sebagai orang yang sentiasa menyuruh dan mengajak manusia kepada memahami dan menghayati ajaran Islam. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, hendaklah kita bersungguh-sungguh kepada agama ini. Kerana agama ini adalah perintah Allah Ta'ala untuk kita melakukan yang terbaik. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Kata Allah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak-kehendak agama kami, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا,
Sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan, ke jalan-jalan kami yang yang mana? Yang mendapat keredaan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Allah Akbar. Sebab itulah orang yang, kata Allah, orang yang berusaha bersungguh-sungguh kerana agama ini, melakukan perintah Allah dalam kita dilanda musibah negeri-negeri pantai timur dan juga Johor, pantai barat, Terengganu, Pahang, dan mereka-mereka yang dilanda musibah banjir ini, hendaklah mereka jangan meninggalkan perintah Allah. Hendaklah mereka menjaga solatnya, menjaga auratnya dan sebagainya, kerana teguran ataupun ujian itu adalah untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Kerana perjuangan untuk agama ini, perjuangan yang suci. Perjuangan untuk Islam ini, perjuangan yang suci. Yang sewajibnya dijalankan, yang sewajibnya dilakukan selagi nyawa di kandung badan. Perintah Allah Ta'ala untuk kita menegakkan agama, untuk kita berkorban kerana Islam ini adalah suatu perjuangan yang suci, perjuangan Al-Anbiya pada para Nabi alaihi salatu wasalam. Kerana itulah, selagi mana nyawa di kandung badan, yakni orang-orang yang beriman, yang berjuang menegakkan Islam, maka Allah Ta'ala akan menambahkan lagi. Kita akan, Allah Ta'ala akan beri. Bila mana kita berusaha untuk agamanya, maka kita akan mendapat hidayah, kita akan mendapat petunjuk, kita akan mendapat taufik ke jalan-jalan Allah yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di hari akhirat Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam kita kehidupan kita ini, hendaklah kita sentiasa berfikir bagaimana untuk memenangkan, bagaimana untuk menegakkan, bagaimana untuk memajukan agama Islam. Jangan kita berfikir untuk melemahkan agama Islam. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, berjuang untuk menegakkan Islam ialah dengan berusaha menggembelengkan ajaran, mengembangkan ajaran-ajaran dan kebudayaannya, menangkis tuduhan-tuduhan golongan-golongan lain dengan sarahan, dengan tulisan, dan mengangkat senjata menentang pencerobohan musuh yang menjerat umat Islam dan negara Islam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya mereka-mereka yang bersungguh-sungguh dalam agama ini, maka mereka akan dibalas dengan syurga Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli daripada orang-orang yang beriman itu akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan syurga Allah. Bila mana mereka berkorban harta, berkorban wang ringgit, hatta nyawa mereka untuk Islam, maka Allah Ta'ala beritahu mereka ini, mereka yang mendapat beroleh syurga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Maka di antara mereka itu ada yang membunuh musuh, ada yang terbunuh dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam kitab suci Al-Quranul Karim, inilah janji Allah, ketahuilah mereka-mereka yang melakukan perkara-perkara demikian, maka syurgalah mereka telah menjual beli, mereka telah melakukan perkara-perkara jual beli, maknanya korbankan jiwa mereka, korbankan tenaga mereka, korbankan nyawa mereka untuk agama Allah Ta'ala. Allah SWT memberi sebesar-besar galakan kepada orang-orang yang melakukan perkara-perkara berjuang pada jalan Allah Ta'ala, dengan mana mereka telah melakukan yang terbaik, harta jiwa mereka kepada agama ini, maka balasannya iaitulah syurga Allah Ta'ala. Ada yang gugur syahid, sahabat-sahabat Nabi SAW yang gugur syahid di medan peperangan, maka mereka ini menegakkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita sebagai umat Islam pada hari ini, kita bersama-sama untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Kita tidak seperti sahabat-sahabat berjuang untuk menegakkan Islam, ada yang terkorban. Maka kita, perjuangan kita iaitulah melakukan, menegur masyarakat kepada perkara-perkara yang mereka melakukan itu, perkara-perkara yang tidak baik, kita tegur. Dan juga kita beri peringatan supaya mereka melakukan perkara-perkara yang baik. Kerana inilah, dengan kita mengajak masyarakat supaya melakukan perkara-perkara, meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, meninggalkan perkara-perkara jahiliah dan sebagainya, perkara-perkara yang mengundang akan
murka Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan yang yang dimuliakan Allah, inilah yang dinyatakan oleh ulama-ulama bahawasanya perjuangan kita ini adalah perjuangan yang panjang. Syurga Allah ini bukanlah untuk kita, syurga kita ingin kepada syurga Allah, tapi kita bersenang-lenang. Syurga Allah ini tempat mereka yang bersusah payah di dunia ini. Syurga itu tempat yang untuk jalan kepada syurga Allah, iaitulah jalan yang sulit dan sempit. Maka hendaklah kita bersusah payah di dunia melakukan perintah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita dalam dalam syurganya. Jadi saya rasa itulah pada pada hari ini untuk masjid Saujana. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, sama-sama kita melakukan perkara-perkara yang terbaik. Mudah-mudahan kita berdoa kepada saudara-saudara mara kita yang dilanda musibah di Pantai Timur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan kekuatan mereka. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Saya rasa itu sahaja pada pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.